Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Bersama saya Azizana Alam dan anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 4 Januari 2023. Dan untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan carian Berita RTM. Dan untuk makluman semua, menyebarkan berita palsu dan tidak sahih merupakan kesalahan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM. Baik, kita mulakan dengan segmen sahih. Bagi segmen sahih, kita mulakan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menjelaskan Starbucks Malaysia adalah pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM yang masih sah. Ia sekaligus menafikan dakwaan mesej tular di aplikasi sosial WhatsApp baru-baru ini yang mengatakan Starbucks Malaysia disahkan haram. JAKIM menerusi kenyataan akhbar berkata pihaknya difahamkan dakwaan itu kembali menular dan ia sudah dijelaskan oleh JAKIM sejak 2016. Katanya kemusykilan itu berpunca daripada tuduhan pihak tidak bertanggungjawab yang mendakwa bahawa premis makanan berkenaan telah disahkan haram oleh JAKIM. JAKIM berkata pengguna juga boleh memperoleh informasi dan penjelasan berkenaan status halal secara terus dari pihak syarikat menerusi pautan starbucks.com.my/ourhalalpolicy.html. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan pihaknya tidak menerima laporan berhubung kegiatan jenayah push pocket dan peras ugut di kawasan tumpuan seperti di lapangan terbang dan stesen transit aliran ringan LRT. Setiausaha PDRM, Datuk Nur Syah Muhammad Sa'adudin berkata, mesej mengenai kegiatan itu telah tular sejak 2016 dan kembali diulang siar di beberapa platform media sosial. Jelas beliau dalam satu kenyataan hari ini, menerusi mesej itu jenayah menggunakan modus operandi dengan memasukkan telefon bimbit atau dompet miliknya ke dalam beg mangsa sebelum menuduh mangsa mencuri barangan tersebut. Katanya lagi mangsa seterusnya akan didesak untuk membayar sejumlah wang dengan alasan bagi menyelesaikan kes. Tambah beliau, sekiranya tidak bersetuju, mangsa diugut bahawa kejadian curi akan dilaporkan kepada pihak polis. Nur Syah meminta orang ramai agar tidak mudah percaya dengan sebarang mesej yang tidak berasas dan tidak ditentu kesahihannya. Baik, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP sedang mengenal pasti dan menyemak senarai pesawah yang layak untuk mendapat bantuan khas padi beras nasional Berhad Bernas, kata Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS. Dalam kenyataan hari ini, MAFS berkata LPP selaku agensi pembayar sedang mengenal pasti senarai berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi memastikan proses penyaluran bantuan khas berjalan dengan lancar. Menurutnya, penyaluran peruntukan khas itu dilaksanakan secara berperingkat di tiga negeri pantai timur terlebih dahulu, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, melibatkan seramai 20,598 pesawah. Manakala para pesawah dari negeri-negeri lain di seluruh negara akan menerima bantuan khas ini apabila baki berjumlah RM50 juta disalurkan bermula awal tahun 2023. MAFS berkata bantuan khas itu merupakan insentif khas kerajaan kepada pesawah oleh Bernas dalam membantu meringankan kos sara hidup para pesawah selain manfaat sedia ada yang disediakan oleh kerajaan dalam bentuk subsidi. Pernahkah anda mengalami situasi di mana penerbangan anda
ditunda ataupun dibatalkan. Dan untuk makluman, anda berhak untuk membuat tuntutan pampasan sekiranya berhadapan dengan situasi tersebut. Dan selain itu, apakah hak anda sebagai penumpang penerbangan yang mengalami isu penerbangan tertunda atau dijadual semula? Baik, ayuh kita lihat apakah jenis pampasan yang boleh anda tuntut. Dan segala jenis tuntutan hendaklah bergantung kepada tiga jenis punca penundaan atau pembatalan berikut, iaitu penerbangan selama 2 jam atau lebih. Dengan tuntutan yang boleh dilakukan adalah tuntutan pemberian makanan, panggilan telefon dan juga akses kepada internet. Manakala bagi penerbangan yang ditunda selama 5 jam atau lebih, jenis tuntutan yang boleh dilakukan adalah tuntutan penginapan hotel dan pengangkutan. Jenis tuntutan yang terakhir adalah tuntutan bagi penerbangan yang dibatalkan, di mana penumpang boleh membuat tuntutan pembayaran balik secara penuh atau mendapat penerbangan alternatif dari syarikat penerbangan terlibat. Harga runcit maksimum bagi minyak masak sawit tulen kemasan botol dikekalkan bagi tempoh 8 Januari hingga 7 Februari ini, walaupun harga purata minyak sawit mentah CPO di pasaran dunia mengalami peningkatan pada Disember lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Saluddin Ayub berkata, harga minyak masak botol bagi 1 kilogram kekal pada harga RM6.90, 2 kilogram pada harga RM13.30, 3 kilogram pada RM19.60 dan 5 kilogram pada harga RM30.90. Beliau berkata harga runcit maksimum itu ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penentuan Harga Maksimum bagi Minyak Masak 2022. Dan mengikut kaedah harga siling bergerak berdasarkan purata harga minyak masak sawit mentah dunia. Tegas beliau, mana-mana pihak yang didapati menjual melebihi harga maksimum ditetapkan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan penumpuan angin dijangka berlaku di Sabah dan Sarawak berdasarkan analisis model-model cuaca sehingga esok. Dan selain itu, turut dijangka berlaku hujan terusan di kawasan pantai timur Semenanjung pada 6 hingga 9 Januari depan. Sehubungan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan yang melibatkan negeri Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga Terengganu. Tambah kenyataan itu lagi, amaran angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan masih berkuat kuasa sehingga 5 Januari ini. Orang awam dinasihatkan agar sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial selain memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Baik, orang ramai turut diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan sebarang tawaran yang menawarkan skim bantuan atau penghargaan khas melalui SMS ataupun email. Jangan memuat turun atau kongsi pautan yang tidak ditentusahkan bagi mengelak menjadi mangsa penipuan seterusnya. Sekiranya anda telah menjadi mangsa skam, anda dinasihatkan untuk segera melaporkan kepada pihak polis atau merujuk kepada Pusat Respons Skam Negara NSRC di talian 997. Ayuh kita bersama-sama mencegah dan membanteras kegiatan penipuan atau skam dari terus berleluasa. Dan pastikan sahih berat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah rana. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mempegiat kerjasama dengan kerajaan negeri bagi membangunkan kawasan tanah terbiar sebagai kawasan pertanian untuk meningkatkan hasil sektor tersebut. Menterinya Mohamad Sabu berkata langkah itu sekaligus dapat membantu menjamin kelangsungan bekalan makanan di negara ini. Jelas beliau, peningkatan hasil tersebut antaranya adalah dengan pertanian aqua atau tanaman-tanaman lain bergantung kepada keadaan dan juga keluasan tanah. Beliau mengambil contoh di Sarawak yang memiliki tanah yang luas, manakala di Sabah pula memerlukan kerja-kerja penerokaan dilakukan sebelum pelaksanaan dapat diusahakan. Tambah beliau lagi, pihak kementerian akan membuat kajian bersama kerajaan negeri bagi tujuan memajukan kawasan terlibat. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu jemputan di Angkasa Puri bagi program Bual Bicara, Bicara Naratif baru-baru ini. Beliau juga optimis kerajaan negeri akan memberi kerjasama dengan mengambil pendekatan untuk mengkaji dan mengenal pasti lokasi bersesuaian. Baik, para ilmuwan yang bernaung di bawah Majlis Profesor Negara MPN diajak untuk bersama-sama membantu dan menyumbang kepakaran mereka dalam isu kos sara hidup demi kesejahteraan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, dengan kepakaran ilmuwan dan kluster yang wujud di bawah MPN, banyak data, kajian, penyelidikan dan idea yang mampu diangkat untuk pembangunan negara bangsa. Menerusi catatan di Facebook rasmi beliau selepas menerima kunjungan delegasi dari MPN yang diketuai pengerusinya, Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, isu utama yang diangkat dalam perbincangan semalam menjurus kepada pembangunan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang diterajuinya melibatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyambut baik pelbagai cadangan yang diberikan MPN pada pertemuan lebih 2 jam itu dan akan memastikan agensi di bawah kementeriannya terus diupayakan khususnya dalam sektor TVET. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW merancang untuk membina bangunan baru Taman Bimbingan Kanak-kanak ataupun Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS yang lebih bersesuaian di kawasan berisiko banjir pada masa hadapan. Timbalan menterinya Datuk Rubiah Wang berkata antara yang akan dipertimbangkan adalah pembinaan bangunan yang lebih tinggi dan bertiang di mana tingkat atas boleh digunakan untuk sesi pembelajaran manakala tingkat bawah dijadikan sebagai ruang santai atau pusat aktiviti Tabika. Namun ujar beliau, perkara tersebut masih dalam perancangan di mana kementerian masih mengenal pasti keadaan atau kawasan banjir dengan fasiliti Tabika memandangkan pihaknya tidak memiliki kesemua Tabika sedia ada. Bagaimanapun, Rubiah berkata KKDW buat masa ini sedang menumpukan usaha membaik pulih bangunan Tabika sedia ada di seluruh negara yang terjejas banjir memandangkan sesi Sekolahan Penggal Ketiga telah bermula minggu ini. Jelas beliau, setakat ini hampir kesemua tabika yang terjejas di seluruh negara telah selesai dibersihkan dan telah memulakan sesi persekolahan masing-masing. Seramai 1,300 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan sedia untuk dikerahkan bagi menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka berakhir pada Mac ini. Menurut pengarah APM Kelantan, Kolonel PA Muhammad Azhar Mujab, pihaknya kini sedang memperkemaskan lagi persediaan berkaitan kekuatan anggota dan logistik untuk menjalankan operasi dengan lebih baik jika berlaku banjir. Katanya anggota terus diletakkan dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir walaupun pihaknya masih belum menerima sebarang notis daripada Met Malaysia. Sumbangan bernilai RM200,000 peralatan seperti meja, kopi, bantal, tilam dan rak 3 tingkat disumbangkan oleh Pertubuhan Perkasa Umah Malaysia dengan kerjasama Perniagaan Hikmat Iktisas dan Bedai. Mulai selanjut, Muhammad Azhar berkata anggota APM yang ditempatkan di setiap jajahan di negeri itu adalah mencukupi untuk menghadapi kemungkinan banjir. Dalam pada itu katanya dalam tempoh pasca banjir ini, pihaknya turut terlibat dalam menyusun atur dan mengumpulkan sumbangan yang diterima daripada badan bukan kerajaan NGO kepada penduduk terjejas banjir bagi memastikan tiada sesiapa yang tercicir daripada menerima bantuan.
Baik, kerajaan sedang dalam perancangan untuk membangunkan semula beberapa penjara lama, terutama yang sudah berusia lebih 100 tahun, bagi mewujudkan persekitaran kerja kondusif kepada kakitangan Jabatan Penjara Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, antara penjara dikenal pasti bagi tujuan itu adalah Penjara Taiping di Perak, Penjara Alustar di Kedah, Penjara Pengkalan Cepa di Kelantan dan Penjara Reman di Pulau Pinang. Dan selain itu, Saifuddin Nasution berkata, kerajaan juga mahu mengubah persepsi lama yang menganggap penjara sebagai tempat menghukum kepada tempat memperbaiki atau correctional. Berdasarkan statistik, beliau berkata program correctional seperti parol dan program pembebasan banduan secara lesen PBSL menunjukkan keyakinan ataupun kejayaan apabila jumlah kes berulang bagi banduan terbabit hanya satu daripada 800 banduan. Jelas beliau, ketika ini terdapat kira-kira 18,500 banduan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun dan ke bawah yang dianggap tidak melakukan kesalahan serius. Beliau berkata perkembangan yang lebih progresif dalam dilihat dalam kalangan banduan sekiranya program parol, PBSL atau percubaan lain, termasuk mengadakan kerjasama dengan 283 syarikat yang sedia menerima mereka, dapat disalurkan. Baik, bapa kepada salah seorang pelajar perempuan yang ditampar jurulatih dalam satu insiden di kejohanan bola tampar di Kota Tinggi Johor baru-baru ini telah memaafkan perbuatan lelaki itu dan berharap dia tidak dikenakan sebarang tindakan meskipun kejadian itu mendapat perhatian netizen yang mengecam perbuatan berkenaan. Namun, Abdul Halim Bakar, 50 tahun, menganggap tindakan itu tidak keterlaluan serta tidak meninggalkan sebarang kesan psikologi ke atas anaknya. Sebaliknya, beliau melihat kelakuan jurulatih itu sebagai pembakar semangat kepada anaknya untuk beraksi dengan lebih baik pada perlawanan itu dan tindakannya bukan bertujuan mencederakan. Sepanjang itu, beliau memohon Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM agar tidak mengambil tindakan memandangkan pihaknya telah memaafkan jurulatih tersebut. Beliau juga tidak menyangka kejadian itu tular di media sosial sehingga mendapat perhatian Persatuan Bola Tampar Malaysia yang bertindak menggantung tugas jurulatih berkenaan. Baik, pastikan sahih beriak lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatupadukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita, kita mesti jaga dengan baik. Dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insyaAllah. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. We'll be right back.
Mas saudara, kita sering kali mendengar tentang bahayanya kolesterol. Namun, apakah kita begitu arif mengenai tentang bahayanya kolesterol ini? Dan pengambilan makanan tinggi kolesterol yang banyak boleh meningkatkan kolesterol dalam taraf sekaligus menyebabkan pelbagai masalah kesihatan, terutamanya penyakit jantung dan juga angin amar. Dan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi pada tahun 2019 mendapati masalah kolesterol darah tinggi dalam kalangan orang dewasa di Malaysia ialah seramai 38.1% bersamaan dengan 33 bagi setiap 100 orang. Dan malam ini, Bicara Dari Rawat akan mengupas topik berkaitan kolesterol, iaitu kolesterol bahaya, bersama dengan tetamu jemputan pakar kardiologi Institut Jantung Negara, Dr. Afifi Ashari, dan pegawai sains pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 9 malam ini di saluran TV1, Berita RTM MyFreeView 123, juga di RTM Klik, juga menerusi Facebook Live Berita RTM. Baik, tahun baru, azam baru. Dan apakah azam anda? Anda ketahuilah bahawa azam adalah kuasa penggerak, pencetus usaha, semangat dan juga kerajinan seseorang untuk menjadikan sebuah impian dijelmakan dalam bentuk yang nyata. Bukan hanya wujud di alam khayalan yang hanya sekadar mimpi dan angan-angan saja. Baik, kita ikuti kupasan azam yang tertangguh dalam Forum Perdana Ehwal Islam esok jam 9 malam hanya di TV1. Baik, peluang kerjaya perkhidmatan sebagai pendidik ataupun guru tahfiz di MRSM Felda Ulul Albab tahun 2023 dan calon yang berminat dan berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon tawaran kerjaya bersama dengan Yayasan Felda sebagai pendidik di Maktab Rendah Sains Mara Felda Ulul Albab Terolak, dan calon yang berjaya akan berkhidmat di bawah perkhidmatan Yayasan Felda. Dan antara syarat-syarat permohonan di sini saya bacakan adalah warga negara Malaysia. Pastikan anda sihat fizikal dan juga mental, berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan jawatan. Baik, apakah azam tahun baru 2023 anda? Ayuh, kita semua sempena permulaan dengan tahun baru ini. Kita mendaftar sebagai pengikrar penderma organ dan kita akan lebih menjaga kesihatan apabila telah berikrar sebagai penderma organ supaya dapat membantu orang yang memerlukan kelak. Daftar sebagai pengikrar penderma organ dengan mudah dan cepat sekarang menerusi aplikasi MySejahtera. Baik, nantikan 5/2023 di Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition pada 23 hingga 27 Mei akan datang dan dijangkakan terdapat beberapa pembaruan yang bakal dapat disaksikan pada 5/2023 kali ini. Dan antaranya pengenalan segmen pertunjukan dan perlumbaan drone menampilkan segmen teknologi angkasa, forum ketua pegawai eksekutif CEO syarikat penerbangan, program menyeluruh untuk remaja termasuk dengan berkaitan pendidikan. Anda boleh terwakai bersama di www.5malaysia.com.my. Baik, bagi anda yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 secara walk-in, anda boleh lakukan pada 9 Januari ini di Hospital KKM dan juga di klinik kesihatan yang berkaitan. Jangan lupa untuk saksikan kami setiap Isnin hingga Khamis pada jam 4.5 minit petang di TV1 dan juga saluran Berita RTM. Juga pada hari Jumaat di saluran Berita RTM pada jam 4.5 minit petang. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang.